Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alim wa ta'lim an-nafa wal intifa wal mudzakara wa tadzkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilal alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi min Allah ta'ala. As-salisu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajatu fi mahasin a'maliha al-adha yumatu anitariq wa wajatu fi masawi'i a'maliha an-nukha'a takunu fil masjid la tudfan. Rawahu Muslim. Hadis yang ketiga di dalam pembahasan bab tentang bayan kasrati turukil khair, penjelasan tentang jalan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Jalan kebaikan kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak cuma satu dok, tapi apa? Sangat banyak yang harus kita bisa lalui. Yang ketiga ini, hadis yang ketiga, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati, disodorkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku a'malu ummati, amal perbuatan daripada umatnya Rasulullah, hasanuha wa sayyi'uha, baik amal perbuatan yang baik daripada umatnya Rasulullah ataupun yang jelek, semuanya diperlihatkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan fawajattu, dan aku mendapatkan fi mahasini a'maliha, di dalam kebaikan-kebaikan amal perbuatan umatku, katanya Rasulullah, al-adha yumatu anitariq, daripada imatatu adza anitariq, apa? Menyisihkan, menghindarkan kejelekan yang ada di dalam, yang ada di jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan aku mendapatkan, katanya Rasulullah, kejelekan-kejelekan amal perbuatan umatku, anukha'a, yaitu membuang ludah, takunu fil masjid, di dalam masjid, la tutfanu, yang tidak ditutupi lagi, yang tidak dipendam lagi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ittila'ullahi rasulahu ala a'mali ummati, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal perbuatan kita, yaitu umatnya Rasulullah, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah amal perbuatan daripada umatnya, baik itu yang jelek, yang maksiat ataupun yang kebaikan, semuanya diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sering mendengarkan daripada para ustaz-ustaz atau para habaib mewasiatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita membuat hatinya Rasulullah sedih. Cukup di masa hidupnya Rasulullah, Rasul itu sudah sedih. Dan sekarang jangan sampai kita menambah kesedihan Rasulullah. Dengan apa? Dengan kemaksiatan kita. Apakah Rasulullah tidak tahu kemaksiatan kita? Tahu. Lah, kemaksiatan kita ketika disodorkan kepada Rasulullah dan Rasulullah melihat, Rasulullah menangis. Dan ketika kebaikan kita disodorkan kepada Rasulullah dan Rasulullah melihat, Rasulullah gembira dan senang. Karena apa? Karena semua amal perbuatan kita jelek ataupun baik itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita amal perbuatan itu terbagi menjadi dua, hasanah wa sayyi'ah, jelek dan baik. Atau di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan, dia bakal melihat, atau kejelekan, dia juga bakal melihat.
Jadi amal perbuatan ada dua, ada yang baik dan ada yang jelek. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan dan menjelaskan kepada kita al-has ala fi'li ma yanfa'un nas wa yajlib lahum maslahah. Menekankan kepada kita untuk selalu berbuat perbuatan yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, baik itu sesama muslim, baik sesama manusia, baik itu yang muslim atau yang kafir, ataupun kepada hewan yang lain, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Kita dianjurkan dengan sangat untuk selalu memberikan manfaat kepada manusia, dan kita sangat dianjurkan untuk menjauhi daripada perbuatan yang bisa menyalahi daripada manusia. Dalam hadis ini katanya Rasulullah, fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anitorik. Kebaikan yang banyak, kebaikan yang dilakukan oleh umatku, apa? Menghindarkan kejelekan yang ada di jalan. Kejelekan apa itu? Baik itu seperti batu. Oh, ini batu kalau ada di jalan bisa mengganggu, disisihkan. Mungkin kalau pandangan manusia ini bukan perbuatan kebaikan, tapi ini yang paling dilihat, yang paling banyak dilihat oleh Rasulullah, ini perbuatan apa? Kebaikan. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita yang bagi al-iksar min a'malil khair it min jumlatiha ma yadunnuhu al-insanu la sya'na lahu kal imata wa nukhama. Dan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal kebaikan. Dan paling banyak daripada amal kebaikan dan itu adalah kebanyakan dari amal kebaikan, manusia tidak menyangka bahwa itu adalah amal kebaikan. Seperti apa tadi? Seperti imato, menyingkirkan, menyisihkan kejelekan yang ada di jalan. Kita ada duri di jalan, kita singkirkan. Kita taruh di buang tempat sampah. Mungkin kita menganggap, oh ini bukan suatu kebaikan. Oh, kita anggap kebaikan itu ketika membaca Al-Quran. Oh, kebaikan itu kita anggap ketika menghadiri majelis taklim. Tapi kejelekan yang ada di jalan, seperti batu, seperti apapun yang mengganggu jalannya manusia, itu tidak kita anggap kebaikan. Padahal itu adalah kebaikan yang mana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah, wajadtu fi mahasin amaliya al-imatu anil adha. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Al-had ala izalil adha min tariqil muslimin. Fa inna dhalika min syu'abil iman. Menganjurkan kepada kita supaya kita menghilangkan gangguan yang ada di jalannya orang muslim. Kita melihat sesuatu yang mengganggu jalannya orang muslim, kita sisihkan. Dan ini sangat dianjurkan. Dan kita menyisihkan itu semuanya termasuk daripada sedekah. Kita menyisihkan, oh ada duri, kita sisihkan. Ini termasuk sedekah dan ini termasuk daripada cabang daripada keimanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keimanan itu terbagi atau mempunyai cabang 70 lebih cabang. Lah, paling rendahnya cabang keimanan yaitu menyisihkan atau menghilangkan gangguan yang ada di jalan kaum muslimin. Dan yang paling agung yaitu mengucapkan kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian dikatakan oleh para ulama, ketika kita melihat seperti duri atau seperti batu yang mengganggu jalannya kaum muslimin, kita sangat dianjurkan. Nah, ketika sebelum kita mengambil, menyisihkan itu batu atau duri, kita disunahkan untuk mengucapkan, melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Supaya tergabung paling agungnya keimanan dan paling rendahnya iman, yaitu apa? Paling agungnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq. Kemudian yang terakhir, di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita yang bagi ihtiramul masajid
watanzihuha anil qadurat kal bauli wan nukhamah. Sebaiknya dan seharusnya bagi kaum muslimin ikhtiramul masajid, menghormati masjid-masjid. Watanzihuha anil qadurat, dan membersihkan masjid-masjid itu daripada kotoran-kotoran, seperti yang najis, seperti baul atau kotoran ayam atau lain sebagainya. Wa nukhamah, atau membersihkan daripada ludah. Nah, di sini dikatakan oleh Rasulullah, wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukhamah, dan aku mendapatkan kejelekan-kejelekan umatku yang aku lihat, yaitu an-nukhamah, meludah di masjid. Allati la tudfanu, yang mana dia meludah di masjid dan tidak dipendam, tidak diurugi. Lah kalau ini masjid dahulu, kalau masjid dahulu di zamannya Rasulullah dan zaman para tabi'in, itu beda sama sekarang. Kalau dulu lantainya itu bukan tegel, lantainya itu adalah tanah. Lah ketika kita meludah di situ, kita diwajibkan untuk menutupi dengan tanah. Tapi kalau sekarang wajib untuk menyiramnya atau menghilangkan. Apakah ditutupi dengan tanah? Malah mengotori. Lah ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang harus dibasuh. Karena apa? Sekarang bukan terbentuk daripada tanah, daripada tegel atau lain sebagainya. Makanya ketika kita meludah di masjid, kita wajib untuk membasuh daripada itu ludah kita. Lah terus dikatakan oleh Imam Nawawi, apa sih hukumnya meludah di masjid, baik itu ketika sholat ataupun di luar sholat? Hukumnya ketika katakan i'lam annal buzaka fil masjid mutlakon, jadi di dalam meludah di dalam masjid itu adalah suatu kejelekan mutlak. Jadi kita meludah di masjid, baik itu yang terbuat dari tegel ataupun dari tanah, itu termasuk suatu kejelekan, baik kita membutuhkan untuk meludah ataupun tidak, baik itu di sholat ataupun di luar sholat. Lah kalau di sholat gimana meludahnya? Disunahkan di bajunya. Ada aturan daripada meludah. Lah seandainya kita terpaksa meludah di masjid, maka itu suatu kejelekan. Tapi kita diwajibkan untuk menutupi dengan tanah, atau kita membasuh itu daripada nukhamah atau ludah. Kalau kita biarkan, kita berdosa. Karena apa? Itu suatu kejelekan yang telah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disodorkan amal perbuatan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.